saja ya family. Sekarang kita mau pangkas rambutnya Erlangga. Kita mau botakin, semi botak gitu sih, supaya nggak panjang-panjang terus itunya. Rambutnya kena mata. Bismillahirrahmanirrahim. Iya enggak. Ale hebat ya. Ale berani. Ale sedang apa? Ale sedang apa? Ale sedang potong rambut. Sedang potong rambut. Oke. Tidak. Biar nggak nempel-nempel. Tuh. Ale pinter ya? Rasanya apa, Le? Senang. Geli? Iya. Geli, Le. Tapi enak kan? Enak dong. Ale hebat ya? Ale gimana perasaannya? Happy? Happy? Happy nggak? Yogi bo bunyi gitu. Kepalanya bagus ya. Tuh, pinter ya Ale ya. Ale abis ini mau disunat. Mau. Hah? Mau. Kenapa sih Ale mau disunat? Bismillah. Tuh. Yang itu enak. Enak ya? Ya. Yang besar. Apanya yang besar? Itu. Cukurannya. Hmm? Itu rambut Ale. Rambut loh. Ale tuh. Tuh, rambut Ale banyak. Wow. Siapa ini? Apa yang siapa ini? Rambut Ale itu semuanya. Nah, tuh rambutnya kepalanya juga bagus tuh Ale tuh. Tuh enggak peyang kan? Karena Ale dulu tidak pernah dikasih bantal, bahkan sampai sekarang, ya kan Le? Iya. Oke. Ada teman-teman ada Le, aku potong rambut yang potong. Potong rambut sama siapa Le? Potong rambut? Sama Yanda. Sama Yanda. Ganteng nggak Le kalau potong rambut? Gimana sih kalau orang ganteng tuh? Gitu. Yanda, Ale potongnya model apa? Ikyusan. Ikyusan. Lucu banget sih. Nah, jadi ini tips juga ya kalau misalkan mau kepala anaknya bulat kayak gini. Nah, itu tuh jangan dikasih bantal dari mulai baru lahir bahkan. Jadi digantian aja nyusuinnya. Sebelah kiri kanan, kiri kanan gitu. Tidurnya diusahakan miring kiri kanan, kiri kanannya rata. Sampai 2 tahun juga enggak pakai bantal juga enggak apa-apa sih anak-anak itu. Jadi kepalanya tuh enggak ketekan sama bantal, jadi peyang gitu. Ini kepalanya Ale. Rambut-rambutnya Ale. Panjang sekali. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Rambutnya gimana? Ale suka? Suka. Dole. Segitu dulu ya. Segitu dulu ya. Video. Review. Erlangga. Erlangga. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.